Belajar bacaan niat solat asar. Yang pertama, untuk imam, niatnya adalah usolli fardul asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an imaman lillahi ta'ala. Artinya, aku niat melakukan sholat fardu asar 4 rakaat sambil menghadap kiblat saat ini menjadi imam karena Allah Ta'ala. Yang kedua, untuk makmum. Niatnya adalah usolli fardul asri arba'a raka'atim mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman lillahi ta'ala. Artinya, aku niat melakukan sholat fardu asar 4 rakaat sambil menghadap kiblat saat ini menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Yang ketiga, untuk sholat sendirian. Niatnya adalah usolli fardul asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Artinya, aku niat melakukan sholat fardu asar 4 rakaat sambil menghadap kiblat saat ini karena Allah Ta'ala.